Pemirsa, maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia kembali menggelar program diskon tiket yang kali ini dilaksanakan melalui gelaran Garuda Indonesia Sales Office Travel Fair atau SOTF yang mulai diselenggarakan pada 22 hingga 31 Juli 2024 hingga 31 Juli 2025. Maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia kembali menggelar program diskon tiket yang kali ini dilaksanakan melalui gelaran Garuda Indonesia Sales Office Travel Fair atau SOTF yang dimulai diselenggarakan pada 22 hingga 31 Juli 2024 hingga 31 Juli 2025. Melalui penyelenggaraan SOTF ini bekerjasama dengan Bank Mandiri sebagai bank partner, Garuda Indonesia menghadirkan penawaran menarik berupa diskon tiket perjalanan hingga mencapai 80% untuk menuju berbagai destinasi penerbangan domestik maupun internasional, serta tambahan cashback dari Bank Mandiri untuk periode perjalanan 22 Juli 2024 hingga 31 Juli 2025. Untuk mendapatkan berbagai penawaran menarik dari gelaran SOTF ini, para pengguna jasa dapat mengakses penawaran menarik ini di seluruh kantor penjualan Garuda Indonesia di kota-kota di Indonesia maupun kantor perwakilan di luar negeri. GM Garuda Indonesia Jambi, Imade Agus Martayasa, mengatakan bahwa pelaksanaan SOTF ini merupakan salah satu bentuk upaya dan komitmen Garuda Indonesia sebagai National Flag Carrier untuk menghadirkan aksesibilitas dan kemudahan dalam mendapatkan layanan penerbangan yang aman dan nyaman untuk menuju berbagai destinasi favorit bagi masyarakat. Garuda Indonesia selalu melakukan inovasi-inovasi ke depannya, dan sekarang kita ada acara atau event yang namanya Sales Office Travel Fair. Sales Office Travel Fair ini banyak benefit yang bisa didapat. Itu ada periodenya, Mbak. Periode penjualannya dari hari ini sampai dengan 31 Juli 2024. Nah, untuk periode penerbangannya itu sampai 31 Juli 2025. Jadi bisa sudah dibeli di minggu ini. Dan beberapa harga spesial yang kami tawarkan untuk tiket itu saja diskonnya bisa sampai 80%. Contohnya kalau biasanya ke Jakarta dari Jambi itu harganya 1.500.000 sekian, itu bisa di bawah 1 juta untuk beberapa seat yang kami buka di SOTF ini. Agus melanjutkan bahwa penyelenggaraan SOTF ini juga merupakan salah satu upaya Garuda Indonesia untuk secara konsisten menghadirkan harga tiket penerbangan yang kompetitif bagi masyarakat melalui program promosional yang terus dilakukan dari waktu ke waktu, seperti Year End Sale, Lebaran ke Jakarta, February Deals, termasuk program berkala seperti GOTF dan GATF untuk menjembatani kebutuhan perjalanan udara dari masyarakat Indonesia. Lina Liska, CIK TV, melaporkan.